Hai pecinta drama Korea, apa kabar kamu hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Di video kali ini saya akan merekomendasikan drama Korea terbaik yang diperankan oleh aktris Korea Im Soo Hyang. Tanpa menunggu lama lagi, langsung saja ini dia 15 drama Korea terbaik yang diperankan oleh Im Soo Hyang. Paradise Ranch. Bercerita tentang kehidupan pasangan yang menikah di usia muda namun mereka justru berakhir bercerai. Im Soo Hyang berperan sebagai Lee Da-eun, seorang siswa SMA yang merupakan adik dari Lee Da-ji yang diperankan oleh Lee Yoon-hee. New Tales of the Giseng. Dan saat Aidu. Menceritakan tentang seorang wanita lajang berusia 30 tahun dengan memiliki hidup yang sukses. Namun ia membuat kesalahan hingga menjadi hamil. Im Soo Hyang berperan sebagai Yomnari, wanita yang memiliki segalanya namun merupakan anak dari wanita simpanan. Iris Tu. Drama ini bercerita tentang agen rahasia yang mencoba mencari tahu dan menjatuhkan organisasi Iris. Im Soo Hyang berperan sebagai Kim Yeon Hwa, yang merupakan anggota Iris dan pembunuh kejam di drama ini. Inspiring Generation. Shin Jong-tae yang diperankan oleh Kim Hyun-jong merupakan seorang pejuang dan memiliki bakat yang hebat dalam bertempur. Shin Jong-tae kemudian menjadi anak angkat setelah kehilangan seorang ayah. Ia pun kemudian kembali terlibat dengan gaya Taguchi yang diperankan oleh Im Soo Hyang yang merupakan cinta pertamanya. Pertemuan mereka pun membuat keduanya terlibat banyak masalah. Five Enough. Bercerita tentang janda 3 anak dan duda 2 anak yang menikah dan menjaga 5 anak yang tak pernah akur. Im Soo Hyang sendiri berperan sebagai Jang Jin-joo. Ia merupakan seorang wanita dengan sikap yang manja. Blow Breeze. Menceritakan kisah cinta antara wanita Korea Utara yang membelot ke Korea Selatan dan seorang pria Seoul yang bersikeras pada aturan. Im Soo Hyang memerankan karakter yang bernama Park Shin-ae. Lovers in Bloom. Moo Kung-hwa yang diperankan oleh Im Soo Hyang terpaksa harus membesarkan anaknya sendiri karena sang suami telah meninggal. Ia kemudian menjadi polisi wanita dan bertemu dengan polisi elit yang bijaksana yang bernama Cha Tae-jin yang diperankan oleh Do Ji-han. Pertemuan mereka membuat keduanya saling jatuh cinta. Criminal Minds. Drama ini menceritakan tentang sekelompok tim yang berusaha mengatasi kasus pembunuhan berantai. Im Soo Hyang muncul sebagai cameo dan berperan sebagai wanita misterius yang merupakan istri dari tersangka penculikan. My ID is Gangnam Beauty. Di masa lalunya, Kang Mi-rae yang diperankan oleh Im Soo Hyang adalah wanita yang mendapat bulian akibat wajahnya yang dinilai tidak cantik. Karena hal itu, Mi-rae melakukan operasi plastik dan memulai hidup barunya dengan berkuliah di Universitas Korea. Namun hal itu justru membuatnya bertemu dengan Do Kyung-sok yang diperankan oleh Cha Eun-woo yang merupakan mantan teman sekolahnya di SMP dulu. Meski mengetahui wajah asli Kang Mi-rae, Do Kyung-sok ternyata diam-diam menyimpan perasaan pada Mi-rae. Topstar Yubek. Bercerita kisah cinta antara seorang aktor yang terkena skandal dan seorang wanita yang tinggal di desa.
Im Soo-hyang muncul sebagai cameo yang mana ia merupakan aktris top populer dengan sikap narsis. Graceful Family. Mo Seok-ki yang diperankan oleh Im Soo-hyang adalah anak pemilik perusahaan MC Group. Meski terlihat sombong, Mo Seok-ki ternyata berjuang mencari tahu kematian ibunya yang meninggal 15 tahun yang lalu. Ia kemudian terlibat dengan Ho Yun-do yang diperankan oleh Lee Jang-woo, yang merupakan seorang pengacara dari keluarga sederhana. Mereka pun bekerja sama mengungkapkan kebenaran atas kematian ibu Seok-ki. When I Was the Most Beautiful. Oh Ye-ji yang diperankan oleh Im Soo-hyang merupakan seniman keramik dengan kehidupan yang keras. Hidupnya semakin rumit ketika bertemu dengan dua pria yang merupakan saudara, Soo-hwan yang diperankan oleh Ji-soo dan So-jin yang diperankan oleh Ha Seok-jin. Kedua saudara itu jatuh cinta pada Oh Ye-ji hingga membuat Ye-ji sendiri ragu dengan perasaannya. Meskipun telah menikah dengan So-jin, Ye-ji malah semakin terganggu dengan perasaan Soo-hwan padanya. Woo-ri the Virgin. Oh Woo-ri yang diperankan oleh Im Soo-hyang adalah wanita biasa yang ingin menjaga keperawanannya sampai ia menikah. Woo-ri berkencan dengan Lee Kang-jae yang diperankan oleh Shin Dong-wook yang menghormati keinginan Woo-ri. Namun semuanya berubah ketika kesalahan medis menyebabkan Woo-ri hamil. Ayah dari bayi itu sendiri adalah Rafael yang diperankan oleh Song-hun, yang merupakan seorang CEO. Sayangnya Rafael sendiri memiliki wanita yang akan dinikahinya tanpa cinta. Dia adalah Lee Mari yang diperankan oleh Hong Ji-yoon. Dr. Lawyer. Han Yi-han yang diperankan oleh Seo Ji-sub adalah seorang dokter bedah elit. Namun satu operasi membuat pasiennya meninggal dan membuat lisensi medisnya dicabut. Setelah bertahun-tahun berlalu, Han Yi-han pun bekerja sebagai pengacara. Ia berusaha mengungkapkan kebenaran atas kematian pasiennya. Yi-han bekerja sama dengan Kim Seok-yong yang diperankan oleh Im Soo-hyang, yang merupakan seorang jaksa. Mereka bersama-sama menghukum orang-orang yang melakukan malapraktik dan kelalaian medis. Oke, itu dia beberapa drama Korea terbaik yang diperankan oleh aktris Korea Im Soo-hyang. Sampai sini saja pembahasannya kali ini. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.